Assalamualaikum. Hari ini saya nak share macam mana nak buat sotong mengandung kembar. Okey, first sekali masukkan sosis. Masukkan sosis dalam sotong. Okey, jangan terlalu rapat ya, nanti kita nak masuk dulu susah. Satu lagi dan sambil-sambil tu kita dengar lagu sikit boleh? Sepai-sepai. Nah, dah cukup itu je lah. Nak nyanyi panjang-panjang tak ingat. Okey, sekarang kita bubur tepung jagung ada 8 sudut teh, chicken stock ada 4 sudut teh. White pepper ada 4 sudut teh untuk 2 ekor sotong. Jom sekarang kita golek-golek gaul-gaul tu. Ok, agak-agak dah semua rata semua. Kita kasih dia berenam dalam minyak ni. Haa, minyak ni dah ada panas. Eh, gelap pula nampak. Ok, ini minyak baru lah, memang tak ada, memang bawah gelap. Oh, pasal dia ada bumbung kat atas ni, nampak gelap sikit. Okey. Ha? Okey dah, kita kasi dia berenang ni. Okey, kita tunggu lebih kurang 1 minit je. Pasal sosis sudah masak. Sotong sekejap je. Nak video ni panjang-panjang. Kalau boleh bawa tiga ni. Ah, lebih kurang sini lah. Oh, tak boleh bawa tiga ni. Pasal lebih sikit. Tidak masalah. Ah. Mana kepala dia bang? Dah kena sembelih ke? Cabut dah kepala dia. Aduh. Apalah, sambung je lah. Nanti kena. Jangan dia ada kepala dia. Okey dah. Batu dekat atas dia, kita bawa kepala. Saya buka kalung. Okey, tak lima. Kita hias sikit dengan daun ketumbar. Yang pada pedang kan, makan timur. Okey, sikit. Ketumbar dah, dah sembar dah. Okey, tu dia dah siap. Sorry ya, pasal gelap sikit. Jadi tempat goreng kita bawah bumbung. Wah. Wah. Bye bye.